Selepas bersaing sengit selama 9 minggu, akhirnya Faizul dari Sabah dinobatkan sebagai juara Akademi Fantasia 2013 pada konsert akhir rancangan realiti televisyen itu di Stadium Negara malam tadi. Faizul mengetepikan cabaran 5 lagi peserta, membawa pulang hadiah wang tunai RM100,000, kontrak rakaman bernilai RM100,000 dan trofi. Tempat kedua pula dimenangi Azhail yang mendapat hadiah wang tunai RM30,000 dan trofi, manakala ketiga Amira membawa pulang RM20,000. Sementara itu, Indah menduduki tempat keempat, menerima wang tunai RM10,000 dan Nabila kelima mendapat wang tunai RM5,000 dan trofi. Seorang lagi peserta, Aisyah dari Singapura, sekadar di tempat keenam.